gitu ya. Ini nanti hasil rendernya yang ini gitu, saya diemin aja. Terus ini saya kasih nama switchnya facial. Gitu ya, ini switchnya facial. Terus facial targetnya di sebelah. Gitu ya. Gitu. Oke. Terus ini saya masukin dalam layer biar gampang. Ini facial target. Dah. Oke, saya mau jelasin dulu kayak yang di situ tuh, mumpung belum dihapus. Ya. Nanti facialnya, morphnya itu kita pakai morph object, itu pakai blend shape, gitu. Kondisinya nanti secara keseluruhan, morphnya ini yang kita pakai untuk facial expression itu pakai blend shape, gitu ya. Di sini blend shape itu merubah bentuk shape-nya sehingga dia bisa menunjukkan facialnya, apa itu senyum, buka tutup mata kanan kiri, gitu ya. Karena ini sifatnya deformasi, gitu ya, yang ada di dalam shape-nya. Makanya ini saya taruh duluan sebelum skinning. Skinning itu menempelkan model ke joins pattern. Jadi modelnya terdeformasi karena skeletonnya kan dipengaruhi dengan join, gitu ya. Nah, maka dari itu ini saya taruh duluan sebelum skinning. Karena kalau kita nanti naruhnya morphnya atau blend shape-nya sesudah skinning, skimmingnya itu deformasi dari joinnya itu akan di-request sama blend shape morphnya. Makanya ini saya taruh belakang. Oke, karena konsepnya workflow-nya seperti itu, maka saya buat yang namanya switch dengan blend shape. Switch-nya itu sebetulnya sekedar kasih alasan supaya target-targetnya ini, target facialnya yang sudah saya duplikat 4 kali itu di-apply ke switch. Ini cuma nama aja sih, gitu, isinya blend shape juga. Jadi dari target ini di blend shape ke switch, switch di blend shape ke skinning, gitu. Karena kondisi ini, gitu ya. Nah, seandainya nanti ada penambahan di sini, 4 lagi lah, 8 atau berapa, yang berubah di sini. Tapi switch ke level skin ini nggak akan berubah. Ini aja yang masuk ke sini, cuma satu. Kalau terjadi apa-apa di sini, ini bisa dibuang, bisa ditambah, tapi yang berubah di sini nggak pernah berubah. Kondisi di sini adalah ada blend shape yang namanya switch. Switchnya nggak akan pernah dibuang, gitu ya. Nah, terus di sini kamu bisa buang, bisa ganti baru, bisa tambah, bisa apapun. Yang berubah di sini, gitu ya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena di switch ini nggak ada skinning yang abis morph switch terus dikasih skinning, dikasih morph lagi yang jadi berantakan, gitu ya. Ini skinning ini terakhir, gitu ya. Karena alasan itu makanya dibuat clone seperti ini. Yang akan berubah-berubah yang ini nggak akan pernah berubah. Ya, nanti akan berubah di sini. Oke, jelas ya? Ya, kalau nggak jelas diusahakan jelas. Oke. Saya lanjutin ya. Jadi skinning di sini nih. Switchnya di sini. Saya berarti begitu ya. Terus targetnya di sini. Targetnya bisa nambah, bisa kamu ganti bebas. Ini kan? Nah, ini saya kasih nama Pak. Itu aja ya, sama ya. Skinning apa? Skinning session. Apalah gitu ya. Oke. Sekarang yang perlu kita buat apa namanya? Di sini nih target-targetnya bebas, kamu mau apa aja, tapi biasanya saya kelompokin di mata, hidung, mulut, pipi gitu ya. Mau simple ya, mata sama hidung jadi satu, mulut dan pipi digabung jadi satu. Paling enggak itu yang paling dominan. Gitu ya. Nah, terus facial itu ada dua kelompok besar. Yang pertama facial expression, gitu ya. Untuk nge-develop, misalnya dia happy, senyum, apalah, hal-hal yang kayak gitu. Yang kedua itu fonem. Fonem itu A, I, U, E, O. Kebutuhannya buat ngomong, gitu ya. Jadi lumayan banyak banget, gitu ya. Seberapa bagus facial expression karaktermu, ya tergantung target ya, seberapa detail, gitu ya. Oke, ini saya mau duplikat, saya mau taruh di sini, gitu ya. Ini ya, ini saya taruh sini, udah, tuh, nih kan udahan, oke. Katakanlah di sini kita mau buat mata tertutup, tapi yang sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Ini saya pindahin deh kalau gitu ya. Oh. Gitu kan? Nah, gitu ya. Oke. Ini nggak susah-susah amat, tapi banyak. Kan gitu. Oke, ini saya mau tutup nih matanya nih. Saya double klik aja di sini. Oh, udah asimetri ya, tuh, gitu ya. Terus langsung saya scale aja, nah, gitu kan. Terus dia nutupnya jadi ada di tengah-tengah gitu. Ini kita turunin, harusnya ada di garis ini, gitu ya. Tuh, nah. Selanjutnya setelah dia tertutup, kan nggak rapi. Gitu ya, mana nih? Nah, tuh. Terus masih belum menutup bola matanya. Karena itu paling cepat ya kita scalp aja. Nih ya, kita scalp pakai scalp tool, terus kita dorong aja ke depan pakai Z-axis. Mana berasnya? Oh, gede banget. Kecilin. Tuh, gitu ya. Ini kalau udah, ya udah diberas aja. Nanti kan dia ketarik keluar kelopaknya. Seakan-akan kelopak matanya nyelimutin apa namanya, nyelimutin bola matanya. Gitu ya. Ini kok ada hitam-hitamnya? Kenapa ya? Oh, kebalik. Nah, ya udah biarin aja. Gitu ya. Nah, kalau udah, kan ketika garis kelopak mata kehimpit, otomatis mestinya ototnya di sekelilingnya juga menyesuaikan, gitu kan? Jadi di sini saya pakai smooth supaya bagian ini agak ngerenggang. Nanti kalau dia kebuka, biarin aja, ntar tutup aja lagi. Nah, ini di bagian bawah juga gitu. Nah, gitu ya. Tuh. Oke. Nah, ini kalau agak-agak jelek, kita select pakai ini aja.